ini dia mie karet ayam kampung. Dia baru buka 2 minggu. Kayak 2 bulanan, Deng. Ini ada Jalan Pecenongan. Patokannya di samping Toyota dealer. Tapi biar lebih hafal disampingin aja, di seberang Emporium. Nah, lu orang pasti hafal ya. Oke. Eh, ini ya. Waduh, keren. Mantep, mantep, mantep. Saldunya. Ini udah berapa lama buka? 3 bulan. Hah? Baru 3 bulan. 3 bulan? Waduh, mantep. Enak, enak, enak. Ini kok mirip karet rekut ya? Saya mantan di sana 30 tahun. Oh, Bapak mantan situ. Namanya siapa? Sahid. Hah? Pak Sahid. Pak Sahid. Oh, Pak Sahid. Oh, 30 tahun di sana. Oh, itu nanti saya yang masak. Oh, Allah. Ini kuasa ya. Oh, gitu. Keluarga, anak apa sudah di sana? Di sana semua? Oke, oke. Keluarga di sana. Oh, gitu. Baru tahu saya. Ya. Pantes rasa mirip. Kalau ada satu di sana. Sana, tujuh porsi. Gitu. Nah, di sini udah berapa porsi sehari? Di mana? Di sini? Hmm. Sepi, Pak. Sepi ya? Paling 50. 50-an. Ya? Ya, lumayan lah. Nah. Baru 3 bulan ya. Kuahnya enak benar, Pak. Enak. Kuahnya enak benar. Gurih. Itu habis 2 mangkok. Kami apa? Aguan. Oh, pernah juga di situ? Iya, enggak, dia beli sama saya resep. Oh. Aguan dan planet. Saya planet tahu, gurih. Pasar, iya. Dari saya juga, ini mantan bos saya juga. Oh, Bapak jadi bikin bami juga tuh? Saya bagian ini, semua saya bikin. Semua mau ini ya? Iya. Di sini ada kulit juga ya, guys? Ada. Ini dia bakmi karet Pecenongan. Suiranya ayam rebus. Nah, gue minta kulit nih. Ini gue kaldunya. Mantap kaldunya. Di sini hanya ada satu jenis bakmi ya, bakmi karet doang. Tuh bakmi karet itu. Ya. Bami karet kesukaan gua. Selamat makan, guys. Oh ya, ini halal ya.